Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junedi di channel Junens47. Channel ini khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu tidak kita sadari ya, tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba unboxing masalah fence ya. Fence atau pembatas atau pagar ya, pembatas portable. Nah seperti apa teman-teman, saksikan ya, tonton sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa like, comment, share dan subscribe, karena subscribe atau pelajaran ini tidak buruk ya teman-teman, gratis, tis. Tinggal klik. Dan dengan men-subscribe atau pelanggaran, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, nah di sini nanti kita akan coba unboxing masalah fence ya teman-teman ya, atau istilahnya pagar portable ya. Nah seperti apa teman-teman? Oke, kita akan coba buka ya. Jadi ini teman-temannya. Nah ini memang apa? Kita pesanan teman-temannya. Pesanan. Oke, kita akan coba ya. Oke teman-teman. Jadi ini ya, ini pagarnya ya. Oke, kita taruh dulu ya. Nah kita akan coba cek ini ya teman-teman, kayaknya nih ini kakinya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini apa namanya ini apa ya, kakinya ya. Jadi ini kakinya, terus kemudian ini kakinya, ini terbuat dari stainless steel ya teman-teman. Jadi ini terbuat dari stainless steel. Nah ini paling teman-teman ya. Ini patah ya, ini mungkin karena ini ya. Jadi ini penguncinya ya, jadi penguncinya teman-teman. Oke, mungkin bisa kamera bisa lihat, bisa maju ya. Ya ya kemudiannya ya, ya jadi masalahnya kayaknya ini masalah seperti ini, jadi ada yang ini.
Okay. Satu saja ya. Ini sistemnya dengan ganti bahan. Ini bisa katakan lagi sesuatu lagi. Ini secara kilogramnya berapa teman-teman? Ini kalau kita lihat dari apa namanya? Dari totalnya beratnya ini ada di sini. Ini sekitar 17 kilo teman-teman. Jadi dia ini sekitar 17 kilo ya. Oke, nanti kita akan yang ini kita akan lihat teman-teman. Nah, kita akan cek teman-teman ya, tingginya berapa ini. Nah, kalau ini ya, kalau dari bawah teman-teman ya, dari bawah sampai ke sini mungkin bisa dicek apa bisa majuin. Ini ya, ini sekitar 125 ya. Ini 125 sampai dari ini ya, dari bawah ya, mungkin bisa dicek ya. Ini dari bawah, ini 125. Kalau ininya sendiri, dia sekitar 126 ya, 125 ya. Sorry, 115 ya. Jadi kalau ininya 115 teman-teman ya. Oke, terus kemudian kalau lebar ya, ini lebar rekat dan tertutup, ini sekitar 40 ya. Dia 40 ya teman-teman ya. Kadang 40 ya. 40 terus kemudian ininya, ini terbuat dari, ini terbuat dari stainless steel ya teman-teman ya. Jadi ini terbuat dari stainless steel 3/4 ya. Jadi ini terbuat dari stainless steel 3/4. Terus kemudian di sini juga ada apa namanya pengunci ya. Nah, ini ada, tadi ada penguncinya teman-teman, cuma istilahnya plastiknya agak aneh ya, harusnya ini kalau bisa jangan super dari plastiknya. Oke, ini teman-teman ya, kemudian kita akan coba bentangkan ya. Bentangkan ya, kalau dibentangkan ini bisa sampai berapa meter ya teman-teman. Kalau secara spek ini, apa teman-teman ya? Sampai berapa? 5 meter ya? 5 meter ya? Kita akan coba ini bentangkan ya. Nah ini kalau di sini teman-teman ya, ini luas ini 3 meter teman-teman. 3 meter, oke kita akan coba mungkin satu-satu saja teman-teman ya. Satu-satu ya. Kita akan coba maksimalkan sampai segimana ini maksimalnya. Nah ini sepertinya dia sudah maksimal teman-teman. Ternyata jadi satu teman-teman. Kita coba ini satu ya, satu saja ya. Kita coba meterkan ya.
Ya. Dan ini sekitar 2,5 open. Ini 2,5. Ini yang separuh saja 2,5. Ini separuh 2,5. Jadi bisa untuk pakai portable dulu. Oke, kita akan coba cek satunya ya. Nah ini teman-teman, ini saya kira juga hampir sama ya. Ini bisa kelihatan secara keseluruhan ya. Kalau gak kelihatan saya coba komentar dulu ya. Oke, mungkin kamera bisa agak turun. Saya kira teman-teman. Nah ini tadi saya sudah menghitung ini ya. Sekarang saya coba hitung kembali ya. Saya akan coba metering kembali ya. Nah ini juga 2,5 teman-teman. Jadi posisinya adalah dia 2,5. Jadi kalau dijobel dia bisa sampai 5 meter teman-teman. Jadi 5 meter ya. Jadi ini mungkin bisa sebenarnya juga ya. Ya ini bisa ya. Nah ini teman-teman, jadi ini pagar ya, jadi pagar portable yang fungsinya mungkin bisa dipakai untuk macam-macam teman-teman ya. Mungkin seperti pembatas atau apa ya, untuk portable. Nah ini panjangnya adalah yang tadi kalau dilipat itu 40 cm. Nah ini bisa jadi 2,5 meter ya, kalau satu sisi teman-teman ya. Kalau dua sisi, misalnya dua sisi yang lalu, dia bisa sampai 5 meter. Nah ini teman-teman ya. Jadi secara umum teman-teman, kalau untuk besinya ini sendiri ya, mungkin bisa cek kamera, bisa ini ya. Kalau tadi 40 cm, nah kalau ini profilnya teman-teman ya, ini 2,5 teman-teman. Ya, ini jadi kalau ini 2,5 cm ya teman-teman ya. Ini 2,5 cm. Terus kalau ininya, sekitar 1 cm teman-teman ya. Ini 1 cm ya. Jadi pakai profil 2,5 1 cm. Terus kemudian ini dia juga kalau ini kan ya. Kalau ininya dia profilnya adalah 5 cm ya. Ini 5 cm ya. Kelihatan ya? 5 cm. Terus kemudian ininya dia 3 cm. Terus kemudian yang ini untuk apa kakinya ya, kakinya itu sekitar ini 39 cm teman-teman ya. Ini 39 cm ya. Kalau untuk ininya 6 cm ya, ini 6 cm padanya, ini 6 cm ya, 6 cm. Terus kemudian kalau ininya ini 3 cm ya, jadi dia 3 cm sama seperti ini ya. Oke, terus kemudian apalagi temennya? Nah ini temennya, ini juga di sini akhirnya temennya. Jadi di sini dia sistemnya seperti kayak dorong ya, apa rolling door ya. Jadi di sini itu hampir sama dengan bukan rolling door, tapi apa pintu ya, hampir kayak rolling door ya. Jadi dia bisa naik ya, kalau ini naik sudah maksimum ya, dia maksimum di sini teman-teman ya. Terus kemudian ini juga pakai ini, ininya seperti ini ya, jadi ini ya mati ya kalau dari belakang ya. Ya kalau ininya ini yang mati teman-teman ya, ini yang mati ya, ini mati. Terus kemudian oke, kalau kita lihat di sini ya. Kalau di sini ya, ini tingginya berapa teman-teman? Ini bisa, kalau ini bisa maksimal ya. Ini kurang lebih kalau dari
dari sini ini sekitar 25 ya, ini dia 25 ya, 25 cm. Terus kalau saya tingginya ini, tingginya 71 ya, 71 setengah. Terus kemudian ini juga ada apa namanya, mungkin ini panjangnya ya, ini panjangnya. Ini panjang satu apa namanya? Satu ini ya. Ini sekitar 1 meter teman-teman. Ini 1 meter ya. Jadi ini 1 meter. 1 meter dibagi 3 ya. Karena coba cek ya. Ini 1 meter. Terus di sini ada apa namanya? Ini ya. Ini mulai 3 senti ya. Ini 3 senti. Terus kemudian yang sini ini. Ini 35. 35. Terus kemudian di sini 66 ya. 66. Nah, terus saya ini 9 kurang 98. Oke, terus apa lagi teman-teman? Ini juga sudah ketemu juga teman-teman. Ini juga 304 ya, teman-teman bisa cek ini teman-teman. Ini 304 ya, 304 tebelnya 0,7 ya kayaknya. Ini SUS 304 0,7. Oke. Terus ini tadi ya, apa kainnya ya, kainnya dari plastik ya, dari plastik. Oke teman-teman, terus kemudian ini juga apa dari plastik ya, ketinggiannya ya, ini 10 cm ya. Jadi dari bawah sampai atas 10 cm teman-teman, ini sudah ada karetnya. Ini sudah ada karetnya. Oke teman-teman, mungkin ini beratnya kurang lebih 17 kilo teman-teman ya. 17 kilo ini. Oke, terus kemudian di sini juga ada model skotan ya. Jadi di sini dikasih kayak apa ya teman-teman, kayak model skotan ya. Jadi dia bisa karena nanti malam dia bisa berwarna. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Sedikit review ya dari fence atau pagar atau pembatas portable dari stainless steel ya. Jadi seperti itu desainnya teman-teman, mungkin juga bisa jadi inspirasi atau referensi bagi teman-teman yang membutuhkan pembatas ya, pembatas atau pagar yang portable. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.